Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bosqu. Hari ini saya mencoba membuat mata pancing garong. Kalau di sini biasa disebut kait-kait. Ini contohnya. Bahan-bahan sebagai berikut. Mata kail nomor 14. Timah buat pemberat, lem pemotong kuku ganti gunting ya bosku, benang buat mengikat, sama tang dan cetakan. Pertama-pertama kita potong ujung mata pancing. Sebanyak 6 mata. Habis itu kita susun di cetakan. Dilem bagian ujungnya sampai gampang nanti diikat. Tunggu sampai setengah kering baru diikat. Kita mulai pengikatan ya bosku. Dibakar nanti tidak berbulu pas dilem.
digulung 3 kali bolak-balik sampai tidak goyang nanti mata pancingnya. Pemasangan timah sekalian nanti di tang buat di kancing sampai nggak lepas. Di atas timahnya dililitkan benang sebanyak 3 kali. Tahap akhir pengeleman 2 kali lapis sampai kuat. Jadinya kayak begini. Oke bosku, semoga bermanfaat. Dan terima kasih.